Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya para pecinta misteri, para penikmat misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan siang ini, saya lagi berada di salah satu lokasi yang gak boleh dieksplor, teman-teman. Katanya sih ini lokasi terlarang. Kita nekat aja. Kalian buat nanti malam juga, kalau misalkan bisa untuk masuk ke lokasi ini, saya akan coba explore di lokasi ini, teman-teman ya. Ini agak cukup lumayan luas ke sebelah sananya, teman, luas sekali. Teman ya, kalau misalkan ini gambarnya agak goyang-goyang karena kan saya nggak pakai tripod, teman-teman. Saya nggak pakai tripod, dan untuk ini hanya bisa saya soalnya ini dekat, teman-teman ya. Saya akan coba naik. Wow, kalau pepohonannya gak ada yang tinggi, kalau pepohonannya gak ada yang tinggi, ini pada pendek. Cuma saya juga gak tahu nih, gak paham ada apa dan ada sosok apa, teman-teman, di sini ya, sampai dibilang ini lokasi terlarang. Itu luas banget, teman-teman. Luas banget, nggak tahu ini bekas apa ya. Saya nggak bisa terlalu kesana, teman-teman ya, karena kan saya nggak safety juga, nggak pakai sepatu. Gak ditanyain masalah mitos di sini seperti apa, mitosnya apa. Yang jelas ini katanya lokasi yang terlarang, gak boleh ekspor. Saya juga gak tahu, gak paham ada apa sebenarnya sampai gak boleh diekspor. Tapi saya entah malam kalau misalkan cuacanya bagus, saya akan nekat aja ke sini. Kalau misalkan cuacanya bagus, saya nekat ke sini nih, teman-teman. Rimbun kalau sebelah sininya, sebelah sananya agak rimbun juga, cuma pas sininya nggak terlalu rimbun ya. Tapi insya Allah saya ntar akan mulai sebelah dari arah situ. Saya akan coba mulai dari arah situ. Kita pura-puranya cari burung aja, temen ya. Kita pura-puranya cari burung aja untuk masuk ke lokasi ini. Ini masih di daerah Cianjur, temen. Saya masih berada di daerah Cianjur. Dan kalau siang, kalau misalkan saya ke sana ya, mungkin ada yang mengetahui lagi ngapain, mungkin seperti itu ya, teman. Dan untuk saat ini saya mau ngambil di sedikit aja di area sebelah sini. Cuma insya Allah saya akan mulai dari sebelah situ ntar ya, teman. Dari sana ada jalan juga, ada jalan masuk ke sana. Tadi juga saya sempat ke sana, teman. Saya sempat ke sana juga. Dengan pura-pura saya mau nyari burung ya, teman. Dengan pura-pura saya mencari burung. Oke, saya akan nekat aja nanti malam kalau misalkan cuacanya bagus. Saya akan coba ntar nanti ke sana, teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, teman, survei lokasi terlarang ya, teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.